Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehubungan dengan banyaknya terduga teroris yang sudah ditangani oleh pihak kepolisian, kemudian banyak atribut FPI ataupun terkait dengan FPI yang coba disangkut-pautkan, kami di sini justru mempertanyakan bagaimana contoh misal video-video itu bisa dibuat, kemudian bisa beredar luas. Ini kan berarti ada semacam opini yang memang diharapkan oleh pihak-pihak tersebut, gitu kan, supaya teropinikan bahwa FPI itu teroris. Ini berbahaya sekali gitu dalam penegakan hukum dengan cara-cara seperti ini. Melalui opini, penggiringan opini ini sangat berbahaya dan sangat tidak beradab. Kemudian kita justru yang kedua mempertanyakan bagaimana bisa mereka itu membuat video, bahkan ada yang bahkan seperti membaca gitu kan. Ini kan jelas berarti pembusukan terhadap FPI yang sudah bubar. Ini kita bingung maksudnya apa gitu. Marilah kita sudahi gitu, janganlah kita membuat gaduh, harapan kami ya seperti itu. Mari kita bangun bangsa bersama tanpa membenci dan juga tanpa membuat gaduh. Selanjutnya yang terakhir adalah kami memohon juga kepada media untuk kritis gitu, jangan menerima begitu saja ya sumber tanpa bersikap kritis gitu kan. Mengapa bisa ada video itu? Apa tujuannya video itu misalnya? Kemudian mengapa harus terkait dengan FPI? Apakah betul itu FPI? Seperti itu harus kritis gitu terhadap sumber berita itu. Itu yang kami harapkan sehingga media mencerdaskan bangsa. Bukan malah membodohi dengan narasi-narasi propaganda yang tujuannya tidak lebih, tidak bukan untuk memecah belah bangsa. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.